Nah, udah oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar saya yang selamat sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, alhamdulillah kita sama-sama masih lagi dalam siri jihad kita, perjuangan kita, the road to Jannah. Jadi pada malam ini adalah satu malam yang sangat special bagi anda semua kerana kita nak memaklumkan bahawasanya siapa dia kita sebenarnya. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibesarkan oleh ibu bapa kita. Apa sebenarnya matlamat kita? Ya. Tolong pas sekalian. Pada malam ini kita keluar sekejap daripada Nahwu dan Sharaf dan Balaghah, kita keluar sekejap, kita masuk kepada sebenarnya siapa kita. Ya, yeah. Kita dan Al-Quran. Apa tanggungjawab kita? Apa tanggungjawab kita memelihara Al-Quran? Okay, tuan-tuan puan, ya? Apakah kita selamat daripada dosa kita dengan Al-Quran? Ataupun apakah kita masih diam diri, masih slow and steady, masih tak kisah dengan Al-Quran? Tuan-tuan puan sekalian, ya, di sini saya memetik satu kalimah dalam Al-Quran. Dia kata alaiha tis'ata asyar. Ya, tuan-tuan boleh cari dalam ayat apa tu. Ya, alaiha, di atasnya tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Okay, di atasnya ada 19. Angka 19 dalam bahasa Inggeris dia kata 19 merupakan angka keramat bagi kita umat Islam. Kalau kita sedar tanggungjawab kita sebagai khalifah, kita dilahirkan ke dunia bukan untuk tidur, bukan untuk rehatkan badan kita, bukan untuk makan dan minum. Kita lahir di dunia ini adalah tugas kita telah diberi oleh Allah sebagaimana diulaskan oleh para ulama, ya, yang tiada sebut dalam senarai, hanya pemahaman saja, iaitu 19 tugas kita. 19 tugas kita, 19. Jadi 19 ni apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ya, jadi kita ambillah pengajaran sedikit sebanyak. Saya bila saya di sana belajar di sana, profesor-profesor selalu menekankan
tentang pentingnya kita menjadi orang Islam. Kerana orang Islam lah orang yang mendahului ya, untuk masuk ke syurga. Yang selainnya mereka itu tidak peluang untuk masuk syurga. Kalau mereka masuk pun mereka berdoa kepada Allah supaya kembali semula ke dunia untuk memeluk Islam dan menjadi seorang Islam yang baik. So pada hari ini saya ada dua perkara yang saya nak sebutkan di sini. Yang pertama sekali tugas umat Islam, apa yang kita kena buat untuk memakmurkan alam ini. Dan yang kedua, kita nak tunjuk apa dia janji Rasulullah semasa sebelum wafatnya kepada umat Islam. Ya, ini janji ini jarang orang jumpa hadisnya. Alhamdulillah saya jumpa hadisnya dan saya kongsikan bersama tuan-tuan. Apa janji Nabi sebelum wafatnya? Ya, sebelum wafat ni apa janji Nabi kepada umat Islam? Jadi kita tengok dalam hadis janji ini, saya tak dapat nak baca berita pada malam ini. Mungkin kita akan i'rab pada hari berikutnya, mungkin malam ini ataupun mungkin pagi besok. Jadi tuan-tuan jangan risau, kita keluar sekejap daripada matan Arfiah. Kerana matan Arfiah ni tak ke mana, dia akan ada. Cuma kita keluar sekejap untuk membolehkan kita memahami matan Arfiah lebih mudah. Tuan-tuan sekalian, tugas kita sebagai umat Islam iaitu yang pertama sekali, kita mestilah menjadi orang Islam. Itu tugas yang pertama kita. Kalau kita tak jadi orang Islam, macam mana hebatkan kita memajukan dunia ini, maka segala kerja kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, to be a Muslim. To be a Muslim ini berdasarkan hadis ayat Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang betul, agama yang baik yang diterima oleh Allah adalah Islam. Jadi tuan-tuan telah dilahirkan Islam, satu syukur alhamdulillah kerana kita telah dilahirkan sebagai seorang Islam. Ya, dan ada juga orang yang dilahirkan bukan Islam tetapi mereka Islam di atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kerana kita lahir saja Islam. Ya, lahir saja Islam. Walaupun kita tidak mengucap kalimah syahadah, kita lahir Islam. Sebab itulah bila anak dilahirkan, awal-awal sekali kita kena syahadahkan mereka. Iaitu kita azankan mereka, lepas tu kita syahadahkan mereka dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bukan kita Islamkan mereka, tidak. Kita syahadahkan mereka. Mereka telah Islam sebab ibu bapanya Islam. Tetapi apakah mereka ini akan terus kekal Islam sehingga akhir hayat? Yang kedua tuan-tuan, kita mesti menjadi orang beriman, iaitu mukmin. Mukmin ya. Beriman kepada Allah. Kita yakin kepada lima rukun Islam, lima rukun Islam. Dan kita yakin kepada enam rukun iman. Rukun iman ya. Jadi jumlah semua sekali 11. Ya. 11 rukun ini kita perlu carry dalam kehidupan kita pada bila-bila masa. Kita carry dalam kehidupan kita pada bila-bila masa saja. Apa juga yang kita buat, kita mesti gambarkan diri kita that we are mukmin. Muslim dan mukmin ini berbeza. Ada orang muslim tapi tidak mukmin. Bila kita mukmin, dengan sendiri kita muslim. Ya. Ini ada 25 ayat yang menyatakan kenapa kita perlu mukmin. Ini ada 12 ayat mengatakan kenapa kita perlu Islam. Antaranya inna dina indallahi al-Islam. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sebut ayat-ayat ini semua bila mana kita melancarkan peresmian Universiti COVID-19 2. Okay. Bunyi gurau-gurau je kan, tapi tuan-tuan ilmu dia tetap dapat. Ya, bagi saya peluang sikit. Tadi sahabat saya ni hantar kuih ni. Ni, jangan ni tuan-tuan. Inilah nama dia. Kuih apa tu? Hasidah. Tengok bila Allah Taala sayang kita, sahabat kita ni dalam perjalanan pergi travel ke Gua Musang, dengar saja ustaz nak makan
dalam radio, dalam apa tu apa tu WhatsApp, ustaz gurau-gurau je. Dia terus tadi bertolak dari Gua Musang singgah di mana-mana beli hasidah ni pukul 6:30 tadi sampai rumah saya, dan pukul 7:10 minit saya mula merasa hasidah. Tuan-tuan, just imagine. Begitulah kalau Allah Ta'ala sayang kita. Bila Allah sayang kita, Nabi sayang kita, malaikat sayang kita, apa yang kita nak, kita tak payah cakap, niat saja sampai. Yalah, alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa Puan? Puan Normah, ya. Begitu prihatin datang all the way daripada Gua Musang pukul 10 tolak dalam keadaan jam apa semua sampai kepada ustaz, dan ustaz dapat makan hari ini apa tu kuih apa tu hasidah. Sedap hasidah ni, saya boleh makan semacam ini 10 biji sekali. Saya boleh makan ni 10 ini. Ini kalau kalau dihantar tadi untuk saya seorang je, nasib baik isteri dia makan, dia rasa tak pernah makan. Mana dia tak makan tu. Tak apa, biar abang makan. Aduh, lepas ni kuih hasidah. Aduh, tuan-tuan rapat, hasidah buatnya sedap. Buka Google macam mana buat hasidah, buat. Jadi kalau sesiapa yang pandai buat hasidah, buat hasidah, hantar ke ustaz. Ustaz test sama ada sedap atau sedap. Dia tanda sabar, ya. Yang ketiga tuan-tuan, kita mesti menjadi orang muttaqin. Kalau muslim saja, mukmin saja tidak muttaqin, siapa dia orang muttaqin? Orang muttaqin ni adalah ayat 2 dalam surah, dalam Al-Baqarah, ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa dia orang muttaqin? Orang muttaqin adalah orang yang satu, iman kepada Allah dan mendirikan solat. Dia solat. Kalau dia tidak solat, dia tidak muttaqin. Solat. Dan yang ketiga, dia belanja balik. Belanja kepada orang lain. Ibarat kata kalau orang tu suka naik bas, naik bas pula. Dia mesti cari naik bas. Sebab dia orang muttaqin. Dia tak boleh dengar orang nak makan benda. Ha. Naik bas ni tuan-tuan, dia kuih macam bahulu. Satu je. Dia ringan. Orang Terengganu je makan. Nama dia naik bas. Naik bas. Dia naik bas ni, dia tawar. Kalau kita nak makan, kita kena sira. Dia panggil sira dengan air gula. Dia jadi besar ni. Kembang jadi. Bila kita makan dia, telan je, kita zap dulu isap air gula. Jadi untuk orang kecil manis, tak sesuai. Itu nama dia nekbat. Boleh buat nekbat. Okay. Jadi ciri-ciri orang yang muttaqin ni, ya, ada 3. Yang pertama, dia yakin qada' dan qadar Allah. Yang kedua, dia mendirikan solat. Mana rukun apa tu, bila sebut solat ini, maka dengan sendirinya sebut termasuklah 5 rukun Islam tu. Sebab solat ini dia the head of the rukun Islam. Yang 5, okey. Lepas tu belanjakan orang, tengok belanja ni sama besar dengan solat. Belanja ni jangan main. Orang putih kata, the more you spend, the more you get to yourself. Whatever you spend, any single cent you spend mean you spend to yourself. Remember that. Tapi kita sayang duit kita. Bila sayang duit kita, maka Allah Ta'ala sayang nak bagi balik kat dia. Kita belanja duit kepada orang ni banyak, macam kita berniaga. Kalau kita tak keluar modal, kita tak akan dapat untung. Bisnes kita tak akan berkembang. Okay. Belanja. Okay, tuan-tuan. Yang keberapa dah? Yang keempat ni seorang Islam. Ini yang tidak ada ramai orang ni. Dia kata dalam Quran sebut matin. Matin minta ya nun. Matin ini kita mesti teguh dengan apa yang kita amalkan. Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, berzakat jangan tinggal, belanja jangan tinggal. Matin yang ini yang orang tak sampai tahap ni. Semayang pun colang celup macam biskut. Macam mana kalau kita tak matin dengan solat kita? Kita nak menjadi orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Ini di sini belum hidayah lagi ni. Matin. Teguh.
teguh kita punya keimanan kepada Allah. Kita merasakan Allah itu depan kita. Nak buat baik, Allah depan kita. Nak buat jahat, takut. Api neraka ada. Itu matin. Okay? Matin ini ada 17 ayat yang menceritakan. Ya, qawiyul matin. 17 ayat yang menceritakan tentang matin. Matin ini teguh. Yang kelima, tuan-tuan. Yang kelima, tuan-tuan. Dia panggil Madin. Madin ini daripada Dana. Dana ini hampir. Bila kita Madin, kita rasa Allah hampir dengan kita. Bila kita sujud, kita rasa Allah ada depan kita. Bila kita tengok masjid, kita nampak itulah rumah Allah. Ada Tuhan yang memanggil dan mengeluh kita. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang yang Madin ini, dia tak boleh tengok masjid. Dia tak boleh dengar waktu azan. Kerana itu sebenarnya bukan suara muazzin, itu suara Allah menyuruh kita untuk pergi ke rumahnya. Tetapi kita tidak dapat pergi. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? 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 Kenapa kita tak dapat pergi? Sebab kita tidak ada kekuatan. Kita tak Madin. Pegangan kita tidak kuat. Madin ini mana kuat pegangan dia. Dana yadino. You feel that Allah quite near with you. Means, Tuhan kata, kalau Tuhan kata, Tuhan kata, kalau orang tanya aku di mana, maka jawablah aku ni denganmu lebih dekat lagi dengan hardcore ni. Min hablil warid. Dekat, Allah dekat kita. Jadi beranikah kita tidur kalau Allah duduk bawah leher ni? So macam mana kita nak perasaan Madin tu macam mana? How to feel such Madin ini? How? Sebab itu bila kita tengok orang-orang Islam, orang-orang yang baru masuk Islam ni, mereka pegang teguh. Allah Ta'ala letak teguh. Duduk di bawah leher dia. Jadi dia buat macam saudari Abid Leo. Tengok macam mana dia solat. Dia sedangkan dia bukan Islam dulu. Tengok rakan-rakan kita yang baru masuk Islam tu. Macam mana mereka kuat. Mereka baca Quran tu all the time. Kerana mereka dah sampai tahap Madin. Yeah. Yang keenam tuan-tuan. Madih. Daripada madaha. Okay. Madih ni dalam bahasa Inggeris dipanggil respectful. Orang ini dihormati. Dihormati oleh para malaikat langit dan bumi. Orang Madin ni, orang yang kukuh ni. Bukan Madih, Madih. Orang yang dipuji ni. Bukan dipuji oleh manusia sahaja. Dia dipuji oleh Allah. Kebijaksanaannya, kebaikannya, lemah lembutnya, suara hatinya yang begitu baik, sayangnya kepada keluarganya. Jadi dia ni akan jadi orang yang Madih. Madin, Allah sayang. Ya, yeah? Allah sayang. Saya tak dapat nak pastikan berapa ayat yang ada menyatakan ayat Allah sayang ni. Madih. Yang ketujuh tuan-tuan, daripada 19. Yang ketujuh, Mufid. Orang ini, ini sudah masuk dunia. Ini tadi akhirat. Tapi ini sudah masuk dunia. Jadi how to work for your dunia. Kita sebagai seorang Islam, bukan kita kerja untuk Allah semata. Allah kata manusia kalau tak buat apa-apa pun tak apa, aku tak berkuasa. Tetapi aku nak manusia ni jadi khalifatullah. Mana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tidak buat, yang manusia kena buat. Seperti tebas kayu di hutan, ya, tebang pokok, buat papan, buat almari, buat pintu, keluarkan biji timah, jadikan emas dan gelang supaya manusia pakai. So, apakah mufid? Mufid ini maksudnya orang yang memberi faedah kepada orang lain. Ya, Nabi kata orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa memberi kebaikan kepada orang lain. Ya, mufid. Hadis saja lebih kurang 100. 101 hadis yang mengatakan nombor 7 ni mufid. Hadis saja. Al-Quran saya tak pasti. Saya kena buka nota. Itu pun baru buka nota lama. Mufid. Mufid ini beri faedah, beri kebaikan kepada orang yang buka kedai, buka DIY shop bagi orang kerja,
apply construction, dapatkan kuli-kuli orang Islam dan sebagainya, itu mufid. Tapi apakah yang telah kita mufidkan? Kalau ilmu yang kita belajar pun tak nak mengajar orang, tak nak mengajar orang, apa kita mufid kita? Kita makan gaji itu belum mufid, belum cukup mufid lagi. Itu kita dapat gaji. Mufid ini artinya yang kita buat sukarela. Kita membina tamadun, tamadun perniagaan yang besar, glamorate yang besar. Kita beri pekerjaan kepada puluhan ribu orang. Ada tak orang Islam yang macam tu? Yang saya tahu keluarga Rajahi saja. Yang lain saya tak tahu. Ya. Hari ini kita menumpang orang banyak. Kita menumpang orang bukan Islam, kita menumpang mereka. Kita hari ini telah hilang kita punya credibility dan hilang kita punya accountability. Kita hilang kita punya sincerity toward Allah. So how to? Inilah matlamat saya memperjuangkan Al-Quran ini untuk membawa balik, untuk menyahut seruan Nabi sebelum Nabi wafat. Nabi janji dua, satu perkara besar Nabi berjanji pada umat Islam. Jadi janji inilah, kalau kita tak tunaikan, kita umat Islam berdosa. Jadi jangan ke mana-mana. Janji ini akan tuan-tuan tahu sekejap lagi. Ya. Yang ke-8, yang ke-8 tuan-tuan, dia kata kita mukabil. Mukabil. Mukabil ini mana? Mukabil. Ruk dia qabala. Qabala. Mukabil ini dalam bahasa yang saya terima dia panggil proaktif. Proaktif ni maksudnya qabala tu maknanya sebelum. Sebelum. Sebelum orang lain buat, kita buat dulu. Hari ni orang buat dah, kita baru nak buat. Ha. Mukabil ni lebih kepada originality. Originality. Apa benda yang kita telah originality dalam hidup ni? Ya. Kalau Thomas Edison, dia mencipta lampu. Ya. Walaupun asalnya lampu itu daripada orang Islam, dia mencipta kapal terbang. Apa tu? Siapa? Orang Islam yang cipta kapal terbang tu, Phoenix apa dia? Dan kapal terbang itu telah dimajukan oleh Rolls-Royce yang syarikatnya bukan milik orang Islam. Kenapa jadi begitu? Di mana silapnya? Kerana kita meninggalkan Al-Quran. Yang ke-9, tuan-tuan, kita kena jadi mujahid. Mujahid ini artinya kalau kita tak mampu untuk menghasilkan yang original, we try to ubah suai. Ubah suai orang punya supaya kita jadi kita punya. Kerana kalau kita tak mampu untuk menghasilkan yang idea baru, kita kena cari idea orang, kita kena ubah jadi idea kita. Macam Jepun. Bila Jepun buat kereta? Yang buat kereta England. Ford Anglia dulu buat kereta. Ford. Ya, saya pernah naik Ford Anglia. Ya, masa tu pengetua saya. Ford Anglia naik kereta dia. Dia letak kertas di sebelah tempat duduk. Saya pula tak boleh duduk depan, duduk belakang. Ya, sebab dia kata duduk depan ni bini dia je duduk. Ha, saya duduk belakang. Duduk belakang pula duduk macam ni. Duduk macam ni. Pasal apa? Bau minyak kereta sedap. Dulu minyak kereta pakai petrol, duduk gini. Tak berani nak tengok kiri kanan. Takut kena marah. Ford Anglia ni masa tu saya naik kereta tahun 62. Ford Anglia tu. Mujahid tuan-tuan. Making things better. We try to elaborate something already exists. So now, what did we do now? Kita pakai orang punya saja. Kita baru nak buat syarikat kereta, kita dah jual syarikat kepada orang lain. Kita ni kerja menjual je. Bukan kerja membuat yang baru. Itu yang kita pasang tu CKD je tuan-tuan. Bukan kita, komponen-komponen yang kita buat tu hanyalah orang kata vendor-vendor tempatan saja. Kita bukan pencipta enjin sebenarnya. Kita tidak mencipta chassis.
chassis tu di UK saja yang buat. Kenapa negara Islam tak boleh buat chassis kita sendiri? Kenapa? Chassis ini tuan-tuan tahu tak? Yang dalam kereta tu dia ada ash. Ash ni itu chassis ya. Ash ni. Ni kereta ni untuk lori panjangkan. Ini chassis ni. Chassis ni mahal ni. Ni harga ni mahal. Dia besi untuk menguatkan kereta. Kereta corner pun tak tumbang sebab dia akan stable. Make the mobile stable. Di chassis ya. Kita dah nampak. Yang ke sebelah tuan-tuan, muslih. So yang ke 10 dia panggil muslih. Muslih ini tuan-tuan, kita try to reinvent what already exists toward another invention. From invention A, we make it invention B. Mana kita buat, katakan daripada kereta, why not kita buat kereta-kereta kecil yang sesuai dengan kegunaan masyarakat kita, invent. Kalau dulu tuan-tuan, saya pernah naik kereta tahun 60 Toyota masa tu 4,000 harga dia, kecil saja, enjin besar Vespa saja. Toyota saya naik, orang kampung saya beli, ajak naik, tapi itu pun bayar 20 sen seorang. 20 sen seorang. Saya pinjam duit tok saya nak naik kereta. Haji Mak, masa tu bukan Haji Pok Mak, ajak naik kereta 20 sen seorang. Depan seorang je boleh duduk, belakang duduk dua orang. Pergi dekat Parker, dia kan 3 km, balik 20 sen. Jadi saya pula tak puas naik. Hala balik tu tengok ayah saya, kata ayah saya, dia ingat saya tak naik lagi. Mu nak naik kereta tak? Aku ada 20 sen, ambil 20 sen. Naik kereta, naik dua kali. Kata Pak Mak, mu nak dua kali, banyak mu duit. Tak apa, ayah pergi dua kali naik kereta. Hari ni kereta berlambak depan rumah, tak naik-naik. Kalau nak cari duit, boleh sangat lah pergi Haji Kamaluddin, ajak minum, bayar 20 sen. Tengok tuan-tuan. Tapi kita pakai semua orang punya. Muslim tu maknanya, we try to reinvent two things making one different thing. Okay? Boleh tak? Ini bukan idea saya tuan-tuan. Ini idea saya punya bapa profesor. Bapa profesor ni, saya tak nak sebut nama dia, takut nanti salah. Dia ni beri kursus, selalu beri kursus di sebuah universiti di Manchester. Jadi saya bila waktu petang, saya balik, orang lain balik belaka. Yang balik-balik belaka tu yang tak berapa kuat bahasa Inggeris. Saya kuat sikit sebab saya duduk di sekolah Kristian 10 tahun. Brother James Macken tu, orang Ireland, mengajar saya bahasa Inggeris. Dia kata, I would like to teach you because you are very open-minded. Yeah, whatever I see, a single I see, you always obey me. Saya ikut dia. Dia pakai jubah. Dia pengetua sekolah St. Paul. St. Paul. Saya ikut dia. Pergi, selalu saya pergi. Dia duduk di sekolah Abdul Primary School di, sebelum nama Jalan Paul, dekat tu NS Padang tu. Saya pergi lawat dia, saya bawa kuih kat dia, bawa roti. Manusia lemah weh. Biasa kita bawa roti, bawa sandwich, dia jadi lemah, dia dikalah. Sampai dia kata, I don't have any problem now because Mr. Endot always come to me and bring food. Saya bawa dia makanan. Orang ni lemah tau kalau bawa makanan ni. Dia lemah. Sebab benda asas. Kata Maslow kata, very basic thing, makanan lah. Jadi setiap kali saya visit, saya bawa makanan. Kadang bawa. Tapi satu benda yang saya tak suka, dia minum arak. Saya tak minum arak. Saya tangkap botol je. Tangkap botol pun dosa juga tau. Lepas tu, dia ajar saya. Jadi petang tengah hari, masa rehat, dia panggil saya. This is my car. Saya kata, I tahu dah belajar dekat UKM, this is my car. Dia ajar. Lepas tu, dia pergi suruh baca buku Shakespeare. Allah pernah peri dia. If you would like to learn English, you must have read this book. Baca buku Shakespeare. Saya baca lah, baca-baca. Kerana Shakespeare ni banyak sungguh bahasa dia. Itu yang jadi panas sikit tu. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya jaga profesor ni. Dia datang dari all the way from US, beri kursus sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali dia bagi kursus. Jadi bila dia duduk sorang-sorang di sana, bukan macam sini, student banyak,
di sana lecturer datang dulu duduk dalam dalam bilik seminar. Saya datang, saya datang, dia tengok saya always always early, dia panggil early bird. Itu penting orang early bird ni. Dia kata, what's his son name, sir? Oh, my name is Abdullah Endut. You can call me Mr. Endut. Yes, how are you? Fine, thank you, sir. Thank you. Okay, you are very good. Always earlier compared to others. Oh, saya kata, because I'm waiting for you. You are a very good person, dia kata. Bukan nak puji ni, tapi sikit-sikit adalah. Ini untungnya orang awal. Lepas tu, saya bawa dekat dia air minuman kosong. Dia panggil dulu, dulu dipanggil English sky juice. Sekarang dia tak minum air manis. Beri air minum kat dia. Lepas tu dia ambil sandwich, dia makan. Sebelum kuliah dia makan. Sebelum kuliah dia makan. Dia minum. Dia kata, I very thanks to Mr. Endut because taking care of me, bring me, apa semua. Lepas tu, dia kata, dia lepas kuliah dalam pukul 8 malam, dia nak balik. Dia nak balik. Dia nak balik ke London. Okay, saya kata, saya akan, I can say to the railway station, saya send dia ke railway station. Saya send dia, dalam perjalanan send tu, kereta saya mati. Mati, bila mati, kita malulah hantar profesor, nak pergi profesor dari Manchester tu, nak pergi ke stesen kereta api, tak jauh. Mati. Never mind. Endut, never mind. Okay, never mind. You take this, dia panggil apa duit tu? 50 notes tu. RM50. US dollar. You add RM50 untuk repair this car. Lepas tu dia naik taksi pergi. Naik taksi hitam tu. Pergi naik, pergi ke London. Lepas tu always dia apa tu. Begitulah. Setiap kali balik, saya hantar dia. Hantar dia. Lepas tu saya tak sangka lah. Hari ni saya banyak dapat ilmu. Inilah ilmu yang dia bagi kat saya. Ya, ini profesor ni. Dia buku dia banyak. Merata dunia buku dia ada. Saya tak ada buku sebab saya belum jadi profesor lagi. Okey. Tuan-tuan, yang ke-11, yang ke-10, yang ke-11. Ha. Tuan-tuan dah jadi ke yang ke-10 ni? Ha. Kebun pun tak buat lagi. Ha, ya, yang ke-10. Yang ke-11 dia kata murakib. Ha, murakib ni bukan malaikat. Murakib. Murakib ini artinya thinking beyond the ordinary person. Beyond, kita berfikir lebih daripada beyond ordinary. Ordinary person. Kalau kita nak maju, tuan-tuan, kita tidak boleh berfikir sama dengan orang. Kita tidak boleh fikir parallel dengan orang. Tak boleh ikut orang. Kita mesti fikir something yang absolute. Something yang orang lain tak boleh fikir. Biarlah orang kata kita gila, tak apa. Asalkan apa yang kita buat tu kita tahu. This is mean muraqabi. Daripada raqabah. Dalam Quran ni kata muraqabah. Muraqabah ni daripada raqabah yarqubu. Wazan satu, bab satu. Ya, murakib. Mana kita selalu memerhatikan. So how to be a good person of thinking beyond ordinary? How to? We have to have a lot of knowledge, lot of reading, lot of writing, meeting people. Ya, apologizing. Itu cara nak dapat tu. Murakib ini lebih kurang ada 11 items to become a murakib person. Ataupun dia kata always juga, dia kata open-minded person. Open-minded ni kita kena terima apa yang orang cakap. Jangan hentam lagi. Jangan mudah kita hentam. Yang kita hentam ni apa kita ada? Yang kita dah hentam, condemn ni apa yang you ada? Apa yang you dah buat? Itu maksudnya 11. Dan 12, tuan-tuan. Yang ke-12, mujahid. Mujahid ini dari jahadah. Jahada, yajhadu. Ya, yajhadu. Bunyi jahada. Mujahid ini artinya berjuang sungguh-sungguh. When you meet something to perform, you have to go for it.
Because dia kata pendaki never fail. Pendaki tidak pernah turun. Jadi tuan-tuan hari ini mendaki untuk memahami Quran, so pendaki tidak pernah give up. Okay, always pendaki akan naik ke atas. Kalau tidak naik ke atas, itu bukan pendaki namanya. So mujahid itu mean always you kena daki. Yeah, you kena daki daripada satu, step dua, step tiga, step empat, step lima, step enam. Kita kena cuba 1,000 kali cuba. Kalau kita tak jumpa 1,001 kali, yang satu kali inilah yang sebenarnya berjaya. Kita berjaya yang 1,001 sebenarnya. Kita berjaya dari 1,000 kali yang kita gagal. The more you fail, the more you get success. The more you fail, the better you meet your success. Ingat ya, bila kita berada di tangga pertama kita berada bukan artinya kita berehat. Kita berada di tangga pertama artinya kita bersedia untuk langkah ke tangga kedua dan tangga ketiga, tangga keempat. Akhirnya kita sampai ke sini. There you are. Tuan-tuan dan puan, yang ke-13. Tuan-tuan ada 6 lagi ya. Yang ke-13. Then only you become mudir. Mudir ini artinya dia panggil CEO of the company, Chief Executive Officer. Tuan-tuan dan puan, berapa ramai orang Islam jadi CEO untuk syarikat-syarikat glomerat. So macam mana kita nak memimpin negara? Macam mana kita nak memimpin dunia kalau kita tidak ada satu pun glamorit yang boleh kita banggakan? Ada-ada pun bertukar saja. Bertukar saja. Bertukar orang, bertukar polisi. Itu satu kesilapan yang bukan kecil. Ya, glamorit kita. Kita ada Petronas. Kita ada Proton. Kita ada apa tu? UIM. Ini. UIM. Ya, yang hari ini kita rasa kita boleh banggakan kerana itu adalah milik Bumi Putera Islam Melayu. Tapi berapa lagi kita ada? Tengok, kita baru ada Petronas, kita ada UIM, kita ada lagi apa, Bamuda, kita ada Gamuda, yang itu semua orang Melayu punya. Tapi orang Cina punya hampir 10,000 orang bukan Islam punya. So macam mana kita nak memimpin sebuah negara Islam kalau kita glamorate kita hanya tak sampai 5 jari? Dalam Quran dia kata you become mudir. Ya? Mudir. Nanti kita cari apa ayat mudir dalam Quran. Mudir ni bukan pengetua sekolah je. Saya pun pernah menjadi mudir. Ha, di sekolah Datuk Razak Seremban ya. Ha, saya mengajar biasa dulu. Lepas tu, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, selepas mudir yang ke-14, tuan-tuan kena bukan turun pangkat, jadi murid. Murid ini bukan murid. Bukan murid sekolah tu. Murid di sini artinya, okay, murid di sini artinya, tuan-tuan, murid di sini artinya continuously learning. You may end your school but not education. Continuously learning. Dalam Quran banyak sebut afala taqilun, afala tadabbarun, afala tanzurun, afala. Yang dalam kita akan belajar lagi afala ni. Yeah. Learning, continuous learning. Because Adler kata, we may end our school but not education. School itu habis sampai universiti habis. Tapi your education never end. Education endless. Tidak pernah. Tapi orang kita hari ni habis saja sekolah, dah tak belajar. Kerja jadi kuli orang. Akhirnya pencen. Pencen saja 35 tahun dapat sebuah rumah. Itulah harta kita sebenarnya. Ada orang pencen pun rumah tak boleh bayar lagi. Is that a Muslim? Ada ilmu pun tak nak ajar orang. Tuan-tuan kena tanya besok di akhirat besok. Kena tanya, kenapa awak tak ajar orang? Yang 30 tahun awak bekerja tu bukan awak dapat pahala, itu awak dapat duit. Pahala belum tahu lagi, kalau ponteng-ponteng jadi dosa pula. Yang ke-15 tuan-tuan. Yang ke-15 dia kata muhasib. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa kita
learning from defeat. Learning from defeat. Defeat ni mana apa? Salah, eh? Learning from defeat. Belajar daripada kegagalan. Kegagalan adalah asas kejayaan. Banyak kali gagal, kita akan berjaya banyak kali. Imam Syafi'i kata apa? Makin gelaplah awan itu, makin cerahlah bulan. Bulan tidak akan bercahaya selagi awan, selagi malam tidak naik. Itu satu kiasan yang hebat. Imam Syafi'i telah menulis 440 bait yang hari ini dunia maju tidak sampai 1/4. Mana tidak sampai 100 bait dunia dah maju dah, kata Imam Syafi'i. Tapi yang maju kena bukan orang Islam, orang kufar, orang Yahudi dan Nasara yang memajukan itu. Okey. Yang ke-16, yang ke-16 ada tiga lagi. Mukammil. Mukammil. Mukammil ini ada 6 ayat Quran, mukammil. Mukammil ini okey, kita kena sentiasa buat checklist apa yang kita ada. Apa yang kita buat? Kalau kita dalam seorang Islam yang belajar bahasa Arab, kita kena checklist apa lagi yang belum ada. Sentiasa cari ruang yang kurang untuk kita tambahkan. Ya. Ada ayat 6 ayat ni berkenaan dengan mukammil. Dulu ada orang suruh saya cari ayat, saya cari ayat mukammil, ya. Jadi dalam Quran Allah perintah kita supaya jangan berpada-pada dengan apa yang ada. Cari yang baru, cari yang baru. Ini kita cari benda lain yang baru, bukan yang sepatutnya. Okey, kita cari rumah baru, cari kereta baru, tapi tidak ada sumbang kepada nation kita, kepada umat kita, tidak ada. Ya. Okay. Yang ke-17. Yang ke-17, tuan-tuan. Jadi daripada sini, tuan-tuan, inilah sebenarnya matlamat ustaz, matlamat saya. Ya, berkorban jiwa dan raga. Ya. Tapi alhamdulillah, datangnya COVID-19, saya macam syurga rasanya. Pengorbanan saya insya-Allah berbaloi. Saya begitu gembira. Nak makan apa tu? Hasidah. Hasidah baru datang. Tuan-tuan, tuan-tuan, ini bukan kapur persu ni. Ini bukan hasidah plastik. Ha. Tengok saya makan, ha. Ha. Dah kena makan. Ha. Hasidah. Dari mana ni? Dari Kelantan ke dari Terengganu dia beli? Ha. Oh, dia pukul 10 tadi from apa tu, mana? From Gua Musang. Sampai rumah saya pukul 6.30, belai lagi. Dalam keadaan saya, seorang perempuan bawa kereta all the way daripada Gua Musang sampai sini, semata-mata nak hantar kuih, kuih apa? Kuih Kasidah. Isteri marah saya, kuih Kasidah 10 kali sebut, tak ingat, tak baik. Isteri derhaka tu, tengok dia suka. Kalau suami salah sebut, betul kan? Ni Kasidah, nah, tak boleh. Tak boleh, ha. Tuan-tuan, bunyi main-main. Tapi ini semua dari Quran. Kita tidak baca Quran, kita tak faham benda apa ni. Tapi ini orang putih yang bawa, Profesor Big Thinker yang bawa ni dan beritahu saya, duduk dengan saya, I'm Mr. Andon, you remember or not? The word, the ayat in the Quran, alaiha tis'ata asyar. Di atasnya 19 tanggungjawab yang kita kena buat. Okey, yang ke-17 dia panggil mufatih. Mufatih itu mana original? Originality. Apa dia original yang kita buat sekarang ni? Apa dia? We think about apa dia? Apakah masih tidak ada lagi benda original yang boleh kita cipta untuk membolehkan umat Islam, umat seluruh dunia maju? Apa dia? Yang ke-17 tu. Buatlah, tuan-tuan. Nak buat apa? Nak buat apa? Ini bila orang buat masak TV, kita masak semua. Macam mana kita nak bina satu manusia insan ni? Saya sedih kadang-kadang buka TV, buka aja TV, tengok drama Melayu, pukul ni. Isteri pukul
suami pukul anak, perhubungan keluarga hancur lebur. Jadi itu ke masyarakat Islam kita? Kenapa kita tak gambarkan kasih sayang, bina semangat, ya, hubungan baik? Buka aja TV hari ini, puh, tumbuk. Tutup TV. Jadi itulah rupanya penerbit-penerbit kita hari ini, tuan-tuan. Fikiran mereka. Bila sebut drama Melayu, orang Melayu bermusuh berbunuh, ya, tembak-menembak, tikam-menikam, tikam dalaman, tikam luaran. Ini kita kena ubah ni, RTM kena fikir ni. Apakah kita nak dedahkan masyarakat kita dengan apa tu orang kata pengalaman-pengalaman yang menyedihkan ini? Ini bukan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu masyarakat baik, masyarakat sebutkan orang pergi solat, bawa anak pergi solat, anak sembahyang solat belakang-belakang ramai-ramai dengan rakan-rakan dia. Lepas tu dah mengaji Quran. Biarpun orang tak tengok, benda tu yang baik. Kita dedahkan pada mereka ini. Yang ke-18, tuan-tuan. Yang ke-18. Aduh, mana pulak ni? Okay, yang ke-18. Ha? Okay. Okay. Ha, satu lagi. Yang ke-18. Ha, tuan-tuan, orang Islam, orang Islam mestilah jadi muhandis. Kerana siapa yang nak membina all the technician yang ada dalam dunia? Dalam dunia, kalau tidak kita orang Islam yang... Orang Islam patut menjadi jurutera kapal terbang. Orang Islam patut menjadi serviceman kepada enjin-enjin jets. Dan mereka ada company sendiri menguruskan bahagian-bahagian tertentu yang boleh dibuat sendiri. Kita boleh buat bendo sendiri, buat kipas helikopter sendiri, buat apa tu sub mental untuk enjin kapal terbang sendiri. Tapi kenapa kita tidak boleh membina sebuah universiti yang mana universiti ini aerospace university? Pilot ramai orang Islam. Kenapa tidak? Kenapa kita harus import lagi walaupun sebilah blade helikopter dari Jerman? Why? Kenapa kita tidak ada? Apakah kita ni susah benar nak dapat komponen untuk buat blade tu? Ha, tuan-tuan, ya? India pun boleh buat helikopter. Kenapa kita tidak boleh? Ha, tengok apa Indonesia buat. Ini bila kita buat kereta sebuah duduk bergaduh sama-sama kita. Kita ni orang Melayu duduk bergaduh hari-hari sebab kita tidak ada ilmu yang boleh membangun, yang boleh memimpin pemikiran kita sendiri. Ya, terima kasih Tuan Haji Kamaruddin, dia jadi jurutera. Tapi dah pencen dah. Tuan-tuan, puan, ingat, hidup dunia ini adalah full kejuruteraan. Daripada langit sampai bawah. Kita, we need engineers everyday life. You know not? Jadi kenapa orang engineer ni tak ada? Alhamdulillah, UKM kita merupakan sebuah universiti yang terbaik di dunia menghasilkan jurutera-jurutera awam. Terbagus. Terbagus. Ha. Sangat bagus. Ha. Saya dulu nak jadi jurutera tapi tak dapat. Sebab matematik dapat nombor bong. Tak ada bong. Nombor bong ni pengesut lah. Dapat markah 20 je. Tak boleh. Nak masuk sains, tak boleh sains. Antara dah pergi dah ke sekolah asrama penuh. Balik-balik. Ya. Balik-balik. Kena-kena nak jadi pendakwa. Dapat surat pergi star Ipoh di Tiger Lane. Tuan-tuan, just imagine. Kalau pergi star ni tak tahulah. Tapi kawan-kawan saya pergi star tu banyak yang balik, semua dah mati belaka. Ada saya baik saya dah pergi. Meninggal dunia, umur 60 meninggal, umur 48 meninggal, yang pergi star tu meninggal. Jadi saya alhamdulillah yang tak pergi star, akhirnya ayah saya tahu sekolah pondok. Pondok belajar nahwu, dhommun raf'un kalabun murakkabun mufidun bil wadi. Hari ni alhamdulillah boleh mengajar tuan-tuan puan. Syukur alhamdulillah. Okey, yang ke-19 iaitu tuan-tuan. Yang ke-19 iaitu kita menjadi seorang yang mujamil. Mujamil ini
daripada jam mula. Jam mula. Cantik. Cantik di sini maksudnya kita elaborate. Elaborations. Elaborates. Ya, elaborate. Jadi tuan-tuan, semuanya sekali 19 ni kita berhajatkan kepada Al-Quran. Al-Quran itu ada tak dalam kapal terbang yang kapal terbang? Tak ada. Tapi dalam Quran, dalam Al-Quran itu ada isi Quran yang boleh mengajar kita untuk membina dia panggil otak. Untuk mengajar kita bagaimana nak membina neocortex brain. Dan nak membina apa tu dia panggil apa tu limbic system. Dan nak membina brain stem. Oleh ini adalah komponen kepala kita yang membantu kita untuk menjadi saksi yang baik dan mulia. Bukan otak kita nak menzalim orang. Bukan otak kita tidak memaafkan orang. Bukan otak kita nak menjadi otak-otak yang tidak berotak. Kita nak otak kita ni, otak yang bahagia. Otak yang cantik dan indah. Otak yang boleh menghadap Allah SWT. Otak yang boleh membina dan mereka cipta. Itulah dia otak-otak yang dia katakan otak mukmin, muslim, muttaqin, matin, madih, mufid, muqabil, mujayyid, muslih, muraqib, mujahid, mudir, murid, muhasib, mukammil, mufattih, muhandis dan mujammil. Okey tuan-tuan. Okey, habis. Sekarang ni saya nak buat tuan-tuan sikit banyak. Ya, tuan-tuan kena sabar ya. Okey. Ya, tuan sabar. Ya. Sabar. Okey. Ya. Okey, tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 622 Masihi. Ya, ya. Ya, alhamdulillah. Okey. Jadi bukan ya, maksudnya bukan 570, 622 Nabi membina Madinah, 632 Nabi wafat. Berapa tahun saja? Ini dikatakan apa tu pemerintahan Nabi 10 tahun saja Nabi memerintah. Ya. Itu dikatakan pemerintahan zaman Nabi. Bila Nabi wafat 632, kalau saya silap sila betulkan dia. Sehingga 661 ini adalah Khalifah Rashidin. Berapa tahun tu tuan-tuan? Ada 30 tahun lebih kurang. Okey. Ini semuanya adalah khalifah yang sangat cemerlang pada zaman itu, pada masa itu, ya, dikatakan zaman yang sangat cemerlang, zaman di mana dikatakan jil Quran, generasi Quran. Okey, pada tahun 661 sehinggalah 750, inilah zaman pemerintahan Umayyah. Islam masih kuat. Okay. Berapa tahun tu? Tuan-tuan tolak 90 tahun ya. Islam memerintah. Okey. Sesungguhnya tuan-tuan katalah 750 tahun. 750 Masihi sehingga 1517. Kalau betul kan? Sila kalau salah sila betulkan saya. Ya. Yeah. Ini adalah zaman kerajaan Abbasiyah. Islam telah mula naik. Islam telah sampai ke mana-mana di seluruh dunia. Hebat. Saya tak dapat nak ceritakan pasal kita dah singkat masa. Okay. Pada tahun 1517, pemerintahan bertukar menjadi lebih baik. Ya, yeah, sehingga 1924. Ini zaman Osmaniyah. Ya, yeah, zaman Osmaniyah. Sehingga 1924, tuan-tuan. Maknanya berapa tahun? Tapi sekarang 80 tahun saja.
ya, jarak dia. Ini masih lagi dikatakan permintaan jil Qurani. Okay. Pada zaman Uthmaniyah ni lah tuan-tuan, ya, Islam hebat, Cordoba dan sebagainya. Ya, universiti-universiti banyak datang pembelajar bukan Islam belajar di situ. Ya, Islam merata-rata merebak sampai merata dunia. Ya, mereka ini berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi landasan mereka. Ada fakulti-fakulti Quran, fakulti-fakulti hadis di universiti-universiti ini. Universiti Cordoba, Universiti Andalusia. Ya, ha, sekarang ini tinggal apa? Sekarang ini tinggal bangunan saja. Seterusnya tuan-tuan, daripada 1914 24 sehingga sekarang ini 2020, kita tidak ada kerajaan Islam yang sebenarnya. Tidak ada. Sebab itu, jadi pemerintah ini dikatakan pemerintahan tanpa dasar, tanpa manhaj. Manhaj ni mana manhaj Quran, tanpa manhaj Quran. Semua ikut rasional, demokrasi dan sebagainya. Hari ini termasuklah negara kita sama je. Ada ulama, tapi ulama kita hanya ulama yang ikut saja, gagal memberi tumpuan kepada pemerintahan negara. Ya, kalau dulu pada zaman dulu, ulama-ulama dibenarkan menerbitkan buku sebab banyak. Ya, sebab itulah ramai ulama bebas menulis. Kerana pemimpin itu Islam dan memberi peluang untuk menulis banyak buku. Ya, okey. Oleh sebab itulah tuan-tuan. Jadi Nabi ramalkan. Nabi kata tahun 20 ke atas. Tuan-tuan, jangan beritahu orang, ini rahsia. Ini my professor mention to me. Dan ada hadisnya. Dia kata Rasulullah mengatakan, yang pertama, Rasul berjanji, tulis, bahawa dunia akan kembali kepada Al-Quran. Tulis tuan-tuan, tahun 2020 ke atas, dunia akan diperintah oleh umat Islam berasaskan pegangan Al-Quran, kembali balik. Nabi kata. Yang kedua, Nabi kata apa? Kerajaan kaum muslimin akan meruntuhkan kerajaan kufar. Hari ini di Amerika, pengajian bahasa Arab merata-rata. Di Amsterdam pun ada kelas bahasa Arab. Di Hague, Jerman pun ada kelas bahasa Arab. Merata-rata kelas bahasa Arab. Jadi tuan-tuan belajarlah betul-betul dengan COVID-19. Kalau tidak, saya pindah sana, melepas. Jangan nak potek-potek kelas. Kalau saya pergi sana, melepas tuan-tuan. Mengajar di Jerman, lagi banyak duit. Ini sini buku puberi, sana kerajaan Jerman bagi kita. Islam sekarang ni merata dunia sekarang ni tuan-tuan. Mari kita pergi berjalan, tengok orang Islam. Di Jerman, di Perancis, di Malta, di pusat peranginan. Islam, Islam, Islam sekarang ni. Tuan-tuan mana tahu duduk di hampangan Seremban, tak pergi mana-mana. Duduk pula di PJ ni, Haji Kamaluddin, duduk dekat Temple, mana nak tahu. Kita pergi berjalan ramai-ramai, tengok macam ni Islam. Di China sekarang ni berkembang Islam hebat. Okey, Nabi kata yang ketiga. Nabi kata yang ketiga, akan berlaku nanti dia panggil jihad Quran. Jihad untuk melaksanakan Quran untuk melawan kufar. Okey. InsyaAllah, itulah tuan-tuan tiga benda yang Nabi cakap. Ada hadis, nanti saya tulis hadis, kita baca sama-sama. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi tentang Nabi cakap itu. Perawinya adalah hebat dan hasan sahih. Jadi Nabi kata, wahai umatku, tak apalah, biarlah Rom apa tu dikuasai oleh umat Islam. Tak apalah, kita kalah pun tak apa.
Tapi satu masa nanti, ya, di abad yang ke-21 nanti, ya, Islam akan ambil balik. Ada pula online boleh je ustaz, live regimen. Itu itu sebenarnya tak sayangkan ustaz lah tu. Boleh live dari Jerman, apa tu, falsafiah. Tapi siapa yang nak hantar kuih hasidah ni? Kuih hasidah ni, kalau ustaz tak ada kuih ni, ustaz tak boleh mengajar. Nak hantar kepada kategori, siapa ada? Nak hantar cepedak, mana boleh hantar? Sedangkan saya tak tak boleh hidup, tak ada hasidah ni. Okey. Okey. Pagi besok, kita baca ayat yang saya nak sebutkan nanti, tuan-tuan bersedia. Pagi besok, kita jangan baca lagi matan alfiah. Kerana kerana matan alfiah tak ke mana-mana. Dia tetap bersama kita. Ya. Kita baca dulu, kita akan drill dulu benda-benda ni yang perlu kita drill, kerana kita takut nanti apa yang tuan-tuan belajar selama ni, konsep ni hilang. Iaitu surah Al-Baqarah ayat 225, 226. Al-Baqarah. Ini latihan yang ketiga dari 20 latihan. Sekarang kita dah buat 2. Sekarang ni besok, pagi besok yang ketiga. So yang ketiga nanti harap bangun belaka. Siapa yang tak bangun, tak dapat buku buku hadis 40. Siapa yang bangun? Alah, Puan Safiyah terasa hati pula. Saya tahu memang gurau je, betul. Betul. Ha. Isteri saya dia dah nak belajar dah buat. Buat asidah. Dah tengok Google dah, Google kata mudah je. Jerman lagi resis. Kita nak hapuskan resis tu, doktor. Kita nak hapuskan resis tu. Malaysia hari ni pun resis juga. Bila bercakap pasal bangsa lain, kita kita kata kita resis masuk penjara. Tapi hari-hari orang lain duduk hentam kita, duduk meniaga, duduk kau keuntungan kita, itu tak resis. Jadi kita tak nak, kita tak mau macam Zabar kata, itik di air, mati, kehausan, ayam dikepuk mati, kelaparan. Okey, Ri Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah Allahumma ij'alnaka zakkani wa laka rabbani wa laka munibin wa laka muti'in. Allahumma taqabbal taubatana wa shaddid alsinatana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada. Asainaka wa ata'naka shakarnaka qabiltana fa in urna ilayka qabiltana rabbun karim rabbun syakur rabbun wafur. Rabbi ma ahkamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma ahkamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma ahkamak, Rabbi ma a'lamak. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afuka ya Allah, afuka ya Rahman, afuka ya Rahim, afuka ya Hakim. Ilfil mahya afuk في القبور عفوك عند ممر الصراط عفوك عند الحساب عفوك عند حياة الدنيا عفوك عند مماتي عفوك عفوك يا حليم عفوك يا رحمن عفوك يا الله aku memerlukan keampunanmu ya Allah. Afuka ya Ghafur, afuk, afuka ya Allah. Ilahatuna wa khalikuna warzukna rizqan halalan tayyiba. Wa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zahabatil ayyam wal layali, malam dan siang berselisih ganti ya Allah, begitu cepat sekali. Walam yabqa lana siwa, bagi kami tidak adalah yang kekal melainkan kau ya Allah. Allahul hayyul ladzi la yamut, Tuhan yang tidak mati.
Al-Hayyul Ladzi La Yamut, Tuhan yang Maha Hidup dan tidak mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahul Hayyul Ladzi La Yamut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, jangan lupa like dan subscribe serta komen ya, insyaAllah. Kita mohon kepada Allah, insyaAllah besok kita akan selesai ayat ni. Kita akan habis 20 ayat ni dulu untuk kita dapat kemahiran ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ya.